Hi guys, Assalamualaikum. Hari ini hari yang dinantikan, Miharu akan borak tentang origin Silver Surfer aka Nori Red. Okay, dia punya first appearance pada tahun 1965 dekat dalam Fantastic Four. Lepas tu, creator untuk Silver Surfer ni adalah satu daripada legend dekat dalam komik industri, iaitu Jack Kirby. So, Nori Red ni dia berasal daripada planet Zenla tau. And planet ni dia dekat dalam taraf yang utopian, maksudnya dia dekat dalam future yang sangat baik. Dia sangat, teknologi sangat maju, orang-orang dia semua hidup dalam keadaan aman. Crime rates pun tak ada dekat Zenla. Dan dekat situ juga Norin Red ada kekasih yang dipanggil Shalal Bal. Dan diorang ni bercinta apa semua, tapi Norin Red rasa dia kosong tau. Dia rasa macam he want more, he want to study more, dia nak discover banyak. Dan satu hari tiba-tiba planet dia Zenla telah didatangi oleh salah satu daripada cosmic entities yang paling powerful, salah satu daripada yang powerful lah, iaitu Galactus, the devourer of planets. Okay, dia nak makan Zenla. Tapi Silver Surfer aka Nori Red, masa tu dia tak jadi Silver Surfer lagi, Nori Red serah diri kepada Galactus untuk menjadi Herald of Galactus, iaitu pembantu Galactus untuk mencari planet-planet untuk Galactus makan. Tetapi dengan satu syarat, dia kena jangan kacau Zenla. So apa yang terjadi, Galactus mengambil Norin Red sebagai Silver Surfer. Dia terus coatedkan badan Norin Red dengan silver, this cosmic silver, dan dia memberikan Norin Red satu surfboard. Okay, bermulalah beribu tahun tau. Okay, beribu tahun Silver Surfer menjadi Herald of Galactus. Dia mencari daripada satu planet ke satu planet untuk Galactus makan. Sampailah dia ke bumi, walaupun ketika itu waktu The Watcher dah halang Nori Red ataupun Silver Surfer untuk sampai. Tetapi dia sampai juga, dan ketika itulah dia berlawan dengan Fantastic Four. Dan dekat situ juga di mana dia learn that manusia ni layak diselamatkan, dan dia berpaling tadah daripada Galactus dan collaborate dengan Fantastic Four untuk melawan Galactus dan menyuruh Johnny Storm untuk mengambil Ultimate Nullifier. Okay, weapon yang membuatkan Galactus takut dan tak nak serang Fantastic Four. Okay, dan ketika itu jugalah Silver Surfer dihukum oleh Galactus untuk tinggal di bumi untuk beberapa waktu. Dan Galactus membuat lingkaran, lingkaran tu macam barrier, tiang ataupun tembok, di mana Silver Surfer tak dapat keluar dari bumi untuk beberapa waktu. Dan few years after that, lepas dia dihukum, that barrier pun dah hilang, Silver Surfer bebas untuk wandering among the stars lah. Okay, Silver Surfer ni salah satu cosmic entity yang sangat kuat, dan dia ni sangat cosmic awareness itu sangat tinggi, menyebabkan dia boleh tengok time, past, present, future dekat dalam satu time sekali. Serentak dia boleh tengok, okay? Sebab dia punya power yang diberikan oleh Galactus tu. Okay, and dia juga pernah bercinta. Okay, kita tahu dia berjumpa Alicia, iaitu The Thing, Ben punya girlfriend at first. Lepas tu dia berjumpa, dia bertemu dengan Don Greenwood, girlfriend, isteri dia. Dan kita tahu, korang boleh baca Silver Surfer Volume 7, Miharu suka gila that issue. And Silver Surfer ni juga, dia seorang yang sangat, orang cakap betul, dia sangat noble lah. Okay, dia pun, dia sanggup berkorban banyak kali juga untuk manusia yang dia tak tahu, yang tak ada kena-mengena dengan dia pun dia sanggup berkorban. Dan dia sanggup juga menjadi Herald of Galactus untuk beberapa kali ketika Galactus perlukan dia. Dan let's talk about dia punya power and dia punya ability. So, dia punya power and ability, of course, daripada yang diberikan oleh Galactus, dia merupakan salah satu being yang terkuat dekat dalam Marvel Universe sekarang. Dia ada satu power yang dipanggil the power of cosmic, di mana macam Miharu cakap yang dia boleh tengok time, past, present, future dan satu time. Lepas tu dia boleh sedar benda-benda yang berlaku di persekitaran dia. Satu semesta ni dia boleh sedar. And dia ni, dia punya power tu, kadang-kadang tu dia tak payah cakap dengan orang pun, dia tengok orang pun dia dah tahu dah everything luar dalam orang tu. Okay, itu power dia. Dia punya silver tu, dia boleh absorb dan dia boleh energy manipulation menggunakan dia punya power tu. Okay, punya power, kekuatan, kelajuan, dia boleh ada healing factors. This is what Silver Surfer is lah. Okay, walaupun dia power, dia boleh kena injured juga. Ada berapa time tu dia kena silver down, orang curi dia punya power, macam Dr. Doom pernah curi dia punya power. Yes, dia boleh injured tetapi susah, dan dia boleh cepat-cepat heal juga. Okay, cosmic sight dan cosmic hearing, di mana dia punya level of sight tu dia boleh tengok beberapa
beberapa scene daripada multiverse pun dia boleh, and dia boleh time travel juga. Kita ada beberapa isu dekat dalam komik, dia menunjukkan siapa-siapa pernah tengok origin of characters. Okay, dia punya creator tu, yes, dia pernah tengok origin of characters sendiri. Equipment adalah dia punya surfboard, iaitu Don panggil surfboard tu to me, tetapi that surfboard juga ada the same power yang Silver Surfer ada. Tapi dia macam Silver Surfer, of course dia ada awareness lagi besar, dan that board banyak kali juga membantu Silver Surfer. Dan Silver Surfer walaupun tak ada board, dia still boleh terbang through this vast universe. Tetapi kalau dia ada board lagi style lah. And yes, dia pernah kelajuan board ni sangat laju, sampaikan dia boleh 10 kelajuan sound. And yes, dia boleh ke tahap kelajuan cahaya yang paling maksimum. Okay, itu selaju dia dekat space. I'm not talking about dekat sky, I'm talking about dekat space. So Silver Surfer ni sangat-sangat powerful. Miharu sangat tak sabar, kita tahu Fantastic Four is coming. So bila Fantastic Four is coming, peluang untuk Silver Surfer return is so so big. So Miharu tak sabar, korang komen kat bawah apakah pendapat korang, siapa yang korang nak jadi Silver Surfer, dan apakah harapan korang untuk future of Silver Surfer dekat MCU. Okay, so that's it guys. Take care, big universe, stay safe. Assalamualaikum, bye bye.